في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله Saudara-saudara, pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu kitab klasik dalam perjumpaan antara Islam dan Kristen, yaitu buku yang dinisbahkan atau yang dihubungkan dengan nama Imam Al-Ghazali yang sangat terkenal yang wafat tahun 1111 Masehi kitabnya itu berjudul Ar-Rodul Jamil li ilahiyat ya Isa Injil artinya mengenai penolakan yang excellent tentang keilahian Yesus menurut kitab Injil yang otentik ya kitab Injil yang otoritatif jadi penulis ini seringkali dikaitkan dengan nama Imam Al-Ghazali yang sangat terkenal khususnya di kalangan eh, kalau di Indonesia itu adalah NU NO, ya yang sangat terkenal karena bukunya yang berjudul Ihya Ulumuddin, Kawaitul Akawit dan sebagainya. Tetapi benarkah ini adalah karya Imam Al-Ghazali, ya? Kita mesti melihat kandungan kitab itu sendiri, khususnya bagaimana pemahamannya penulis mengenai kitab Injil. Ya. Kitab Rodul Jamil ini memulai karyanya dengan klaim teologis bahwa Islam adalah puncak dari kebenaran wahyu ilahi. Seperti yang dijelaskan bahwa penulis mengambil sikap yang berbeda dengan posisi yang dianut misalnya oleh al syahrastani atau Ibnu Hazm pada zamannya pada abad ke-11 baik itu Ibn Hazm maupun al syahrastani itu menganggap bahwa kitab Injil telah dipalsukan kitab Torat telah dipalsukan tetapi penulis Rotul Jamil ini mengatakan bahwa Injil itu asli tetapi maknanya disimpangkan oleh orang Kristen khususnya mengenai keilahian Yesus seperti itu jadi dia menerima keotentikan Injil berbeda dengan banyak penulis muslim pada zamannya tetapi dia menolak kalau Injil itu berbicara tentang keilahian Kristus jadi Rodul Jamil itu mengambil Posisi menerima kitab Injil hanya menolak penafsirannya yang dijadikan argumentasi orang-orang Kristen untuk menekankan ketuhanan Yesus. Nah, pendahuluan buku ini menyatakan bahwa penulis itu memahami iman Kristen telah dirusak oleh filsafat pagan. Ironisnya katanya orang Kristen mengatakan bahwa doktrin mereka itu berasal dari Yesus yang sebenarnya. Padahal sebenarnya itu penafsiran yang menyimpang dari kitab Injil sendiri. Sungguh ajaran dogmatis, kata penulis Rodul Jamil. Mereka membaca Injil secara harfiah, tanpa takwil, tanpa penafsiran alegoris, dan tidak mudah untuk mengalih Arah literal dari mereka, karena menurut penulis ini, penafsiran Kristen mengenai keilahian Kristus dianggap sebagai penafsiran yang menyimpang. Nah, apakah benar penulis Kitab Rodul Jamil itu adalah Imam Al-Ghazali? Tentu, untuk bisa memahami itu, kita mesti membaca langsung buku. Radul Jamil li ilahiyati Isa Injil ini. Apakah Imam Al-Ghazali penulisnya atau orang yang menggunakan nama Imam Al-Ghazali? Nah, salah satu dasar keberatan bagi ulama-ulama atau ahli-ahli yang menganggap bahwa buku ini bukan dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Pertama, penulis buku Rodul Jamil sangat akrab dengan kitab Injil Perjanjian Baru. Bahkan, dia mengenal terjemahan dari bahasa Koptik, meskipun dia menafsirkannya dalam perspektif Islam. Yang kedua, Imam Al-Ghazali seperti tampak dalam karya-karya besarnya khususnya Ihya Ulumuddin, kebangkitan ilmu-ilmu agama dan juga kitab yang sangat terkenal yaitu Bidayatul Hidayah. Hampir semua pesantren pasti mengenal dua kitab ini yaitu kitab Ihya dan Bidayatul Hidayah. Dalam dua kitab ini saja Imam Al-Ghazali cukup awam dengan naskah-naskah alkitab dan dalam deskripsinya tentang Isa Al-Masih, kedua kitab ini lebih mendasarkan pada tradisi lisan kaum muslim sendiri. Jadi dengan demikian, maka buku ini dapat dianggap sebagai karya dari Syaudu Al-Ghazali. Jadi bukan oleh Imam Al-Ghazali. Kita bisa memberikan contoh misalnya. Ini adalah kitab kuning Ya jadi kitab yang lazim di dunia pesantren kutub Al-Qotimah kitab-kitab kuno itu disebut sebagai kitab kuning kenapa? Karena biasanya edisinya itu sangat sederhana ya bisa dijangkau semua orang dan kitabnya itu biasanya ditulis di kertas yang kualitasnya eh, agak kurang bagus makanya warnanya kuning makanya disebut sampai sekarang kitab kuning. Misalnya Imam Al-Ghazali dalam buku Ihya Ulumuddin, terjemahan Arab-Jawa ini, terjemahan Arab-Jawa Pikun. Misalnya dia terjemahkan eh, apa namanya ungkapan seperti ini. Ini saya eh, baca ya teks bahasa Jawanya dengan terjemahan literal Ba'ina Sutur kata demi kata dari teks Arabnya. Biasanya dalam Kitab Kuning itu yang ditulis, yang Uh, tulisan utama itu bahasa Arab, kemudian tulisan yang ke bawah itu, itu kata perkata bahasa Jawa, misalnya wakola, landawe, ya, dan kata, ini sabdanya isa, sopo isa, yaitu isa. Kata sopo ini menunjukkan isa sebagai subjek, "sallallahu alaihi wasallam", sama artinya "sallallahu alaihi wasallam" man utawi sopo wongi, siapa saja alima lamun iku pinter yang e, cerdas yang pintar wa amila dan ngelakoni iku ilmu alan mulangno dan kemudian mengajarkannya fadalika moko utawi maka orang seperti itu yutu iku bakal disebut orang itu akan disebut aziman mulyo fi ing dalam penduduk e artinya di ya malakutis samawat ing alam malakut ono ing langit jadi siapa orang yang eh, apa namanya bisa pandai ilmu lalu meng, melakukan ilmu itu, mengajarkan ilmu itu, maka orang itu akan disebut adiman ad besar atau mulia di alam malakut yang ada di langit, alam malaikat yang ada di langit. Kemudian diungkapkan uh, ungkapkan lagi, bisahadati Isa alaihi salam, kelawan disekseni Nabi Isa alaihi salam, yang disaksikan oleh Nabi Isa alaihi salam. Ini contoh kutipan dari Ihya Ulumuddin terjemahan bahasa Jawa, pegon Jawa ditulis dengan huruf Arab. Lalu dalam kitabnya yang lain, Imam Al-Ghazali, dia mengatakan dan bersabdalah Nabi Isa, Sallallahu alaihi wasallam. Di sini Isa juga disebut Sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan apa namanya penerapannya sekarang kalau Sallallahu alaihi wasallam itu hanya untuk Nabi Muhammad ya, tetapi di sini juga diterapkan bagi Isa dan bersabda Nabi Isa saw, siapa yang pandai bisa melakukan dan mengajarkan itu maka ia akan disebut mulia di kerajaan langit. Jadi terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Jadi di sini kita sulit untuk melakukan identifikasi itu sabda Yesus yang dicatat dalam Sumber yang mana dari abad ke berapa itu sulit untuk dilacak, karena memang sabda-sabda Isa yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali itu adalah tradisi lisan yang berkembang. Setelah zaman Islam atau minimum, adalah tradisi lisan yang mendahului zamannya Islam yang dikenal di Arab menjelang dan saat lahirnya agama Islam. Lalu, pemahaman. Imam al-Ghazali yang asli mengenai Isa itu ya pemahaman yang khas seperti pada umumnya orang Muslim tradisional, misalnya ya penafsirannya terhadap surat Ali Imron ayat 45. Nah, Di sana jelas disebutkan bahwa maka ketika malaikat itu berkata, it'skola til malaikatu ya Maryam wahai Maryam innaullaha sesungguhnya Allah yubasiruki telah memberikan kabar gembira kepadamu bi dengan firman min hu dari dia asmuhul masih wa isa benu maryam namanya adalah al-masih isa putra maryam wajihan fid dunia wal akhirati wa minal muqorobin yang terkemuka di dunia dan di akhirat dan salah seorang dari Al-Muqorobin, golongan yang didekatkan. Nah, kalau saudara-saudara mencari paralelnya di dalam bahasa Ibrani, sebetulnya ungkapan Al-Muqorobin itu paralel dengan Kirubim, yaitu makhluk malaikat terdekat. Jadi artinya bahwa Isa itu secara tidak langsung digambarkan berada di alam malakut karena memang ungkapan kirubim itu diterapkan bagi malaikat yang eh, apa dekat di sisi Tuhan. Lalu kita juga ada banyak catatan, misalnya dari bapak-bapak gereja antara lain dari Epifanius yang mengatakan bahwa ajaran Ebionit, jadi ajaran eh, sebetulnya ajaran heresi itu, Ebionit itu tidak percaya bahwa Yesus telah lahir dari sang bapa seperti pengakuan iman Kristen ya kanun al iman yaitu eh, kami percaya kepada satu Tuhan Yesu al Masih yaitu Yesus Kristus Allah firma apa putra Allah al wahid fir, putra Allah yang tunggal ya al mauludu minal ab kobelaku yang dilahirkan dari Bapa sebelum segala abad. Lalu ditekankan hubungan anak Tuhan, anak Allah ya. Maksudnya di sini adalah kalimatullah yang qaimah bidatillah. Maksudnya di sini adalah firman Allah yang fil batil kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Firman yang bersama-sama dengan Allah dan firman itu sendiri adalah Allah. Dan yang kana hadaka nafil bati yang sejak semula bersama-sama dengan Allah itu dikaitkan hubungannya lahir dari sang bapa artinya Allah mewahyukan dirinya melalui firman-Nya sendiri. Jadi tidak seorang pun yang pernah melihat Allah kata Injil Yohanes pasal 1 ayat 18 tetapi anak tunggal yang ada di pangkuan Sang Bapa dialah yang menyatakannya dialah yang mewahyukan diri Allah yang tidak kelihatan yang kekal itu menjadi dikenal oleh makhluknya. Jadi pewahyuan diri Allah melalui firman-Nya. Lah itu yang disangkal oleh kelompok Ebionit karena kalau gereja eh, universalnya gereja yang kudus yang katolik ya gereja yang kudus dan jami'ah yang universal atau diterjemahkan yang am dalam terjemahan gereja Protestan itu meyakini bahwa firman Allah itu adalah terang dari terang Allah sejati dari Allah sejati terang dari terang itu ibarat terang yang memancar dari sumbernya terang kata Athanasius dari Iskandaria seorang bapak gereja yang sangat getol mempertahankan tentang keilahian Kristus di Konsili Nikia yang melawan Arius seperti cahaya matahari yang memancar dari sang matahari dan matahari itu tidak akan kehilangan sedikit pun ketika dipancarkan. Artinya terang itu sehakikat dengan sumbernya terang. Tetapi sumber terang itu tak terkurangi ketika terang itu memancar dari sumber tadi. Nah, itu memang hal-hal yang sifatnya metafisik. Kemudian Ilahun hak min ilahin hak. Jadi Allah yang sejati dari Allah yang sejati, karena firman Allah adalah Allah, maka ketika firman itu memancar dari sumbernya, yaitu wujud Allah, wujud Allah tak terkurangi ketika firman itu menyatakan siapa Allah, karena apa Allah itu tidak terikat oleh aspek ruang dan waktu. Makanya, gereja menganggap bahwa ajaran Ebionit itu. Ajaran yang menyimpang dari kebenaran karena dia menyangkal bahwa Yesus itu lahir dari Sang Bapa, sebaliknya Yesus itu dilahirkan sebagai salah satu dari malaikat penghulu. Meskipun malaikat itu lebih tinggi, Yesus adalah tuan atas para malaikat dan atas segala penguasa yang diciptakan oleh Tuhan yang telah datang dan yang telah dinyatakan ke dunia. Jadi gambarannya persis bahwa Yesus itu adalah kepala dari kerubim. Yesus itu lahir dari alam malaikat, bukan lahir dari wujud sang Bapa seperti yang digambarkan dalam paham Trinitas. Nah, para ahli masih e, berbeda pendapat atau masih melak, e, apa, masih mempolemikan, memperdebatkan apakah ungkapan wa minal termasuk yang didekatkan di Allah itu berhubungan langsung atau tidak dengan paham kirubim yang kemudian masuk ke wilayah Arab melalui kaum Ebionit. Tetapi ada banyak sebetulnya fakta-fakta yang menarik melalui sosok Warokoh bin Naufal, yang mengatakan bahwa apa ketika dia menyaksikan Muhammad itu menerima wahyu tentu dalam keyakinan Islam lalu dia menyatakan bahwa namus dia adalah nomos nomos itu terjemahan dari torah dalam bahasa Yunani namus nomos diarabkan jadi namus yang artinya hukum yang pernah turun kepada Nabi Musa jadi ada semacam pandangan bahwa penekanan pada penghayatan yang sangat legalis terhadap iman Kristiani itu yang tampak dari karya Ebionid, dan kemudian ketika membaca Kitab Injil, tradisi Islam selalu menggambarkan Injil itu bentuk tunggal. Jadi, makanya digambarkan Nabi Isa menerima Injil yang turun dari langit. Padahal dalam Alkitab artinya kalau kita bandingkan dengan Alkitab bahasa Arab, kata Injil selalu dimaknai dalam dua aspek. Yang pertama ketika Injil itu menunjuk peristiwa, maka di situ digunakan kata tunggal misalnya bidayatu injil yasu almasih masih Ibnullah, Permulaan Injil Yesus Kristus Putra Allah. Tetapi dalam karya-karya Kristen berbahasa Arab ketika menunjuk kepada kitab-kitab Injil selalu digunakan kata jama' al-anajilil arba'ah. Jadi Injil yang keempat yaitu Injil Mata, Injil Markus, Injil Luko, dan Injil Yuhana. Jadi bagaimana kaitannya yang jelas bahwa Al-Ghazali yang digambarkan dalam uh, penulis kitab Rodul Jamil, dengan Al-Ghazali yang sebenarnya yang karya-karyanya langsung bisa dirujuk dari kitab misalnya Bidayatul Hidayah atau Ihya eh Ulumuddin tadi menyajikan gambaran tentang Isa yang jauh berbeda dengan gambaran yang dikemukakan dalam kitab ar Jamil. Nah kemudian satu ayat lagi di mana apa sih pengertian Al-Mukhorobin di dalam surah uh, Ali Imran ayat 45 itu kita bisa menemui lagi di dalam surat An-Nisa ayat 172. Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba Allah dan tidak pula malaikat-malaikat yang terdekat. Ya. tan kifal masihu ayakuna abdalillahi walal malaikatul mukarabun. Jadi di sini al muhorob pun dikaitkan dengan malaikat-malaikat yang terdekat. Barang siapa yang enggan untuk menyembahnya dan menyombongkan diri, Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Dan kemudian dijumpai lagi paralelnya di dalam surah ke-83, yaitu surah Al-Mutlofifin, yang berbicara tentang catatan amal soleh di surga yang tinggi, di situ ilin dan disaksikan oleh al-Mukhorobun, disaksikan oleh para malaikat yang terdekat. Yes, haduhul Mukhorobun itu jadi di situ ada kaitan dengan Isa yang dikaitkan minal Mukhorobin dengan malaikatul Mukhorobun. Jadi apakah Isa itu seperti yang digambarkan oleh pandangan kaum Mebionit bahwa dia adalah termasuk malaikat yang utama seperti dikutip tadi, bahwa dia adalah salah satu malaikat penghulu. Meskipun Yesus lebih tinggi dari para malaikat, Yesus adalah tuan atas para malaikat dan segala penguasa yang diciptakan oleh Allah. Segala penguasa yang diciptakan oleh Allah itu sesungguhnya mirip dengan ungkapan wajihan fit dunia wal akhirat yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Ini saya kutip dari catatan Bapak Gereja Epifanius yang berasal dari abad keempat, jadi sekitar 200 tahun lebih sebelum kelahiran agama Islam.